pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menganalisis atau mengolah data atau coding data dengan menggunakan aplikasi atlas.ti atau atlas.ti, ya biasa disebut atlas.ti. Nah, sebelum berlanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Jadi atlas.ti ini menjadi salah satu aplikasi yang perlu Anda punya bagi yang sering mengolah data kualitatif, ya. Jadi bagi Anda yang senang datanya kualitatif, memang disarankan untuk menggunakan aplikasi atlas.ti. Nah, ini atlas.ti itu perangkat lunak atau software analisis data kualitatif berbantuan komputer yang memanfaatkan analisis data kualitatif untuk penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan juga metode mix method atau metode campuran. Nah, atlas.ti ini beberapa versi, ya. Yang saya punya ini versi 7. Harganya juga murah. Nah, langkah-langkahnya langsung saja. Anda siapkan data dulu, hasil wawancara, hasil coding, ini juga bisa untuk literatur review, ya. Kemudian nanti buka aplikasinya dan langsung kita cara codingnya klik dokumen, new, terus new dokumen, dan buat, terus simpannya code output alcode with quotation, ya. Oke, langsung saja kita cari aplikasinya. Nah, ini ya gambarnya sudah terlihat di sini. Kita klik aplikasi atlas.ti-nya. Biar progres dulu, ini kemarin habis kita buat ini, ya, analisis punya saya, ya. Nah, ini beda-beda, ini yang versi 7, tapi cara umum hampir sama, ya. Nah, oke, kita klik dokumen tadi, kemudian new dan add document. Nah, proses ini. Agak lama memang ini karena laptopnya agak RAM-nya perlu ditambah lagi ini, ya. Nah, ini sudah muncul untuk upload upload data yang akan kita analisis, ya. Jadi tadi sudah disiapkan data yang akan kita analisis. Ini ada data wawancara, ini yang khusus kepala, ya. Oh, ternyata dia harus ini, ternyata, ya, harus berupa ini. Kita ini dulu, berarti harus berupa PDF. Kita ubah dulu PDF-nya, ya, karena ini ternyata harus PDF, ya, tidak bisa kalau berupa doc, ya, ternyata harus beda. Tapi kemarin itu bisa kok, ya. Oke, sudah satu. Kita dua nanti. Nah, ini, ya, ternyata harus PDF baru 2, 3. Pa
Biru ini ya. Oke, sudah selesai. Ini kita input semua ya, jret. Oke, 11 file we successful converted and add to HU project. Kita oke. Nah, oke ya. Ini kan ada tadi yang ini yang awal dulu, ini kan yang guru-guru ini ya. Nah, sekarang kita ke coach ya, alhamdulillah ke coach, terus create free coach. Di sini kan hanya satu ya yang saya tuju, yaitu kompetensi pengembangan kompetensi profesional guru, yang itu meliputi empat ini, empat keterampilan. Maka di sini saya cukup empat keterampilan. Oke, terus kita klik. Di sini sudah muncul di sini. Nah, pengembangan lewat tampilan. Terus kita ke dokumen nomor satu dulu, yang PDF. Eh, ini kemarin yang doc bisa ya. Pokoknya harus beda. Oke, sekarang PDF pertama. Kita lihat ya. Nah, ini kita tinggal ini ya, kebijakan. Nah, di sini tinggal kita klik. Ininya. Free-nya tadi bisa, terus kita klik ini ya, coding yang enter name code yang pengembangan 4 keterampilan. Oke, okay. Oke, okay, terus kita di sini masuknya yang
karena ini hanya satu coding, maka ya cukup seperti ini ya. Oke, kemudian penerapan ini. Pengembangan. Nah, ini nanti sudah masuk otomatis semua, kita urutkan dengan semua pertanyaan riset itu sudah selesai sebenarnya ya. Oke, kayak gini ya evaluasinya. Ternyata enak, apa enak dok sebenarnya pak ya. Seperti ini tindak lanjutnya. Strategi pengembangannya. Jadi nanti ini banyak sekali harus sabar ya, tapi lebih memudahkan ya. Jadi kalau di NVivo 12 atau NVivo yang versi apapun tuh kita kan sudah enak ya, tinggal menggantungkan codingnya ya, code auto code nya. Tapi sebenarnya kalau mau membaca detail yang rinci ya seperti atlas.ai ini. Jadi kalau di NVivo kita itu yang membaca sistem, tapi kalau di atlas.ai ini yang membaca kita sendiri, tapi kita tahu kebutuhan perkatanya ya. Kalau misalnya ini literatur review lebih enak sebenarnya. Oke ya, program. Nah ini. Oke. Ini sudah ya. Dan yang kedua tadi ya, nomor 1 sekarang nomor 15. Kebijakan ada itu ya, ini sama sih ya. Sudah berdoa ya. Kemudian program. Oke, ini yang 11. Maksimalkan ini ya.
Ya, yang secara umum sama, tinggal kita ini. Ya, kita ganti aja, kita lewati, tidak ada masalah. Apa lagi mau? Kalau ini bisa diedit, nah ini. Proses codingnya ini sebenarnya lama ya. Belas kemudian ke banyak sekali ya, 18 nggak apa-apa, ini biar lama durasinya dan semakin paham kan.
sekali nih ya rapor. B21 23 ya. Ntar lagi sedikit nanti kita akan selesaikan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Biar sekali-kali lihat proses codingnya itu memang lama. Tidak bisa instan itu loh. Satu pertanyaan penelitian, tapi kan itemnya banyak, jadi codingnya tidak terlalu banyak itu. Soalnya kalau yang kemarin itu hampir
berapa 7 ya, ini banyak sekali. Hingga hancur. Ini sih tak nama kajian. Terima kasih, Pak. Dari terakhir selesai nih ya. Oke, kita selesai coding. Sekali itu kita akan menyimpan filenya di mana gitu ya. Nah, kita ke code, kemudian output, dan klik yang mana ya? All code with quotation ya. Kita klik proses. Sedikit besar ini. Kita tunggu aja. Ini hasilnya ya, hasil coding kita banyak ini sudah, tinggal kita merangkai katanya, terus kita kemudian file save as. Nah, ini kan sudah format RTF gitu kan, kita tinggal simpen di mana. Strategi pengembangan, oke ya, kita simpan di umum. Oke, ini sudah tersimpan. Kita bisa lihat hasil apa namanya codingnya tadi, strategi. Nah, ini ya strategi pengembangan. Oke, ini hasil codingnya dari 11 ya, 11 kepala sekolah, jadi totalnya ada 85 halaman. Tapi nanti kalau kita sudah rangkai kata-katanya, maksudnya kita edit proofreading agar sesuai dengan maksud dan substansi kontak, nanti akan berubah sesuai dengan yang diharapkan dari hasil sebuah riset. Oke, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Hamidul Ibda. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.